Ini adalah jebakan ruak-ruak. Nah, ini jebakan ruak-ruak. Nah, kita akan review ini. Jebakan burung perkutut. Bisa juga untuk tekukur. Nah, kita review ya. Gimana sih? Ini sudah pesanannya. Kita review dulu. Gimana? Nah, ini juga pesanan semua. Kita review ini jebakan perkutut. Kawan-kawan, berjumpa lagi dengan Manuk Kebun. Kali ini kita akan mereview nih jebakan perkutut. Ya, ini modelnya model baru ya. Model baru jebakan perkutut, harganya tetap sama. Harganya tetap sama. Ini nanti saya kasih harga di komentar. Ini sudah pesanan ya, kawan-kawan. Nah, biasanya saya mengerjakan pesanan dulu, kawan-kawan. Pesanan, kemudian saya kerjakan. Nah, ini sudah pesanan orang semua. Ini ada 5 jebakan perkutut. Ini juga bisa digunakan untuk tekukur karena ini lebar sekali ini loh. Ini sama keramik ukuran 30 cm sama ya. Ini sangat lebar, cocok juga untuk digunakan tekukur. Nah, ini burungnya pasti nggak tersiksa ya karena ini lebar. Pintunya juga bagus ya. Ini kita lihat pintunya ya. Pintunya bagus. Ini gimana sih cara kerjanya? Nah, cara kerjanya cukup mudah. Kita tarik saja begini. Nah, kita tarik seperti ini. Oke. Bentar, saya cari untuk melemparnya dulu. Nah, kita lempar pakai ini saja ya. Coba kita lempar. Nah, kita lempar, kita jatuhi saja. Nah, mantap sekali kan. Nah, ini untuk jebak tekukur juga bisa. Ya, cukup ya reviewnya ya kawan-kawan. Ini fairnya juga istimewa karena ini fairnya juga sangat responsif, jaringnya juga enggak mudah patah, enggak mudah putus jaringnya. Ini jaringnya dari benang nilon yang saya rajut sendiri, jadi bukan sambungan ya. Ini satu benang dirajut jadi begini ya. Terima kasih ya kawan-kawan sudah menonton video ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.